Ayo, telan, telan, telan. Bismillah. Ini rencananya kita mau sayur asem-asem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore ini kita mancing tegek lagi ya. Rempul. Ayo telan, telan, telan. Bismillah. Besar. Oh, nyangkut. Tunggu ya. Wah, hilang nih. Masih. Babon, saya tunjukkan ya. Oke teman-teman, ini dia. Dapat babon, alhamdulillah. Tadi di bawahnya angkut teman-teman. Ini saya gunakan kepompong tadi ya, atau ulat daun pisang. Hampir lepas nih. Oke, kita coba lagi ya. Suatu masih ada rezeki. Ayo, yang besar lagi. Ayo, babon lagi. Ayo, babon lagi. Bismillah. Wah, akan betik. Betiknya lumayan nih. Babonnya betik. Tiga jari teman-teman. Masih ada rezeki. Oke teman-teman, kita langsung siangin ini ya. Ini perkiraan bobotnya 9 on sampai 1 kiloan ya teman-teman. Tumis dulu bumbunya ya. Tadi ikannya sudah kita goreng. Oke, bahan bumbunya dari jahe, lengkuas atau laos, kunyit, bawang putih ya, sudah dioseng, bawang merah,
cabai, dan terakhir asamnya itu dari pucuk daun kedondong. Selebihnya ya pakai penyedap rasa sesuai selera ya. Next, tinggal masukkan ikannya yang sudah kita goreng ya. Tomat, daun kedondong, oh asam betulan ini, tenan nih kia asam nih kirek. Tarah, alhamdulillah udah jadi teman-teman. Ini resep ala rumahan, asem-asem ikan haruan, menu orang Jawa setempat di sini ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.